Guna meminimalisasi dampak dan bencana, pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk relawan tangguh bencana atau Retana yang direkrut dari 360 desa dan kelurahan di 32 kecamatan. Upaya tersebut agar penanganan awal serta dampak bencana akan lebih cepat tertanggulangi. Posyandu segera dimulai. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengukuhkan 1.800 relawan tangguh tanggap bencana atau Retana Selasa siang. Retana direkrut dari seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Cianjur. Relawan tangguh tanggap bencana ini guna meminimalisasi dampak bencana. Menurut PLT Bupati Cianjur Herman Suherman, Kabupaten Cianjur merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga diperlukan tim relawan kebencanaan dengan jumlah yang cukup banyak. Keberadaan Retana diharapkan dapat meminimalisasi dampak bencana. Dengan terbentuknya 1.800 relawan tangguh tanggap bencana, diharapkan penanganan dampak bencana akan lebih cepat tertanggulangi. Kebetulan hari anti korupsi sedunia, kami pemerintah Kabupaten Cianjur mengadakan deklarasi di Kecamatan Sinangbarang, sekaligus kita ada pengukuhan relawan tangguh bencana. Bahwa Cianjur ini daerah yang merupakan rawan terhadap bencana. Makanya saya di pemerintah Cianjur sekarang membuat relawan tangguh bencana yang tugasnya bukan hanya menangani bencana saja, tapi antisipasi bencana. Herman Suherman mengimbuhkan kesiapsiagaan bencana juga harus dimiliki oleh seluruh masyarakat, tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Sehingga perlu diciptakan sinergitas antar elemen dalam penanganan bencana, terutama dalam kesiapsiagaan dan pasca bencana. Heri Setiawan, Bandung TV.